Hello guys, bersama lagi di channel saya guys, Jerry Atta Channel. Video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat isolation guys. Yang ni kita procedure isolation untuk high voltage guys. Mari saya tunjukkan dekat patch ni dulu guys, dekat PMS ni. Yang kita nak isolate hari ni adalah gas turbine generator guys, untuk incomer breaker dah guys, sebab kita nak buat maintenance job untuk hari ni, jadi kita kena isolate dulu guys. Yang ni kita procedure isolation untuk high voltage guys. Okay guys, sebelum kita memulakan isolation, kita nak isolate untuk VCB ni guys. Kita kena prepare semua barang kita guys. Contohnya handle untuk rack out ni guys. Yang ni untuk earthing dia, PPE dengan lock out take out guys. Jadi kita kena bawa handle ni dengan earthing ni, kita kena prepare dulu guys dekat location ni. Yang kita nak rack out hari ni guys, yang ni guys, incomer generator, incomer untuk gas turbine generator. Okay guys, stay tuned. Okay guys, kita nak tunjukkan PPE dah guys. Ini PPE yang kita gunakan untuk layout nanti. Ini rubber glove. Yang ni full face dah. Dalam full face ni kita ada helmet lah, special helmet dah guys. Untuk penggunaan ni guys. Dan kita ada suit ya, seperti ini. Ini cantik guys, boleh digunakan di mana-mana guys. Dan yang ini juga kita perlukan. Okay guys, stay tuned guys. Okay guys, kita sudah masukkan full PPE dia guys, sebelum kita nak buat switching untuk VCB ni guys. Hari ini kita nak layout dia, tapi kita perlukan full PPE sebelum kita membuat switching ni guys, ataupun layout. Okay guys, saya nak masukkan full face helmet ni guys. Okay guys, sekarang ni saya di dalam full face, full PPE. Jadi sekarang saya nak buat rack out ni guys, dengan full PPE ni guys. Kita ambilkan handle dulu. Masukkan ke dalam ni guys.
Kita kena pastikan betul-betul dulu guys. Generator incomer untuk gas turbine generator. Okay. Kita keluarkan, try out, okay guys. Okay. Pastikan breaker ni betul-betul keluar guys. Lepas tu guys, kita kena bagi earth ni. Kena masukkan earth ni. Guys, kita kena ground kan dia. Okay guys, sekarang kita dah buat insulation. Kena pastikan earth ni dia kena dalam close position guys. Okay guys, stay tuned. Okay guys, dan kita sudah complete layout. Jadi sekarang kita buat lockout layout guys. Ini pastikan kita kena lockout ya. Kena pastikan kita lockout untuk breaker yang kita switching tadi guys. Ya, ini untuk pastikan kita letakkan permit supaya orang tahu yang breaker ni sekarang sudah di layout guys. Inilah prosedur untuk insulation guys, untuk high voltage insulation. Okay guys, jangan lupa guys, like, comment and subscribe guys.